Percaya tidak percaya, Wirang Birawa sudah ramalkan kematian artis papan atas ini 2 minggu sebelumnya. Profesi sebagai peramal memang kerap dipandang sebelah mata. Ada yang bilang kalau pekerjaan ini hanya bualan dan kebetulan semata. Tapi percaya tidak percaya, banyak ramalan yang akhirnya jadi kenyataan. Misalnya salah satu ramalan Wirang Birawa ini. Pertengahan 2019 lalu, ia menyebut akan ada artis yang meninggal dunia 2 minggu kemudian. Ramalannya menjadi kenyataan. Kok bisa ya? Ramalan Wirang Birawa jadi kenyataan. Ya, melansir dari tayangan MOP Channel, Paranormal, Wirang Birawa sempat memprediksi kematian aktor Agung Hercules. Tepatnya pada 15 Juli 2019, atau 2 minggu sebelum meninggalnya Agung Hercules, Wirang Birawa membagikan firasat buruknya. Sebenarnya saya sangat berat mengatakan siapa orangnya, karena gue juga bukan orang yang suka mengetahui kematian, kata Wirang. Tapi saya merasakan ini pria sangat kuat dulunya. Disukai banyak orang, lucu juga gitu. Jadi sekarang penyakit yang ditimpanya cukup sangat berat, sambungnya. Sempat mendoakan kesembuhan Agung Hercules, Wirang Birawa mengatakan punya firasat kuat tentang kepergian sosok tersebut. Saya punya firasat kuat kalau si Mas A ini, pria ini akan berpulang, kata Wirang. Peluang sembuhnya sangat kecil, tutupnya. Seperti diketahui, Agung Hercules meninggal karena kanker otak, glioblastoma, stadium 4. Sebelum jatuh sakit, Agung Hercules sempat bermain beberapa sinetron dan film, bukan membintangi sejumlah acara talk show. Pria yang memiliki nama asli Agung Santoso tersebut memulai karirnya sebagai seorang binaragawan. Kemudian pria kelahiran Februari tersebut memutuskan hijrah ke Jakarta dan bekerja di dunia hiburan. Agung Hercules memberanikan diri untuk menjadi penyanyi dan mulai menciptakan lagu. Pada tahun 2003 silam, Agung Hercules merilis sebuah single berjudul Astuti yang meledak di pasaran. Agung Hercules pun semakin dikenal karena ciri khas penampilannya, yaitu badan kekar, rambut gondrong, dan barbel. Bahkan ia punya slogan yang amat terkenal, yakni barbel melayang. Lama tak aktif sebagai artis, Agung Hercules juga sempat banting setir dengan membuka sebuah usaha rumah makan bakso